Salam istimewa dari Jogja. Akhirnya kita kedatangan motherboard dengan chipset H610, chipset untuk Intel ke Gen 12 Alder Lake yang paling rendah, yang paling entry level. Ya, kalau teman-teman ngamatin untuk setiap generasi Intel, motherboard dengan chipset H belakangnya 10 itu pasti jadi yang paling entry level alias paling low end alias paling murah. Kalau di generasi sebelumnya, Rocket Lake generasi 11 ada H510, di generasi sebelumnya ada H410, H310, dan ini ada H610 untuk Gen 12. Jadi ini tidak bisa dipasangi prosesor untuk Gen sebelumnya ya, Gen 11, Gen 10 itu nggak bisa. Soketnya juga beda, ini harga 1700. Dan di sini ada merek Gigabyte H610MH tipenya ya, DDR4. Saya nggak unboxing ya, tadi sudah saya buka, sudah saya pasang juga di sini ada 12400F prosesor yang kita pakai kemarin untuk nguji B660, juga sudah saya pasang 2 keping memori di sini. Oke, kita lihat aja secara fisik motherboardnya biasa banget, seperti halnya motherboard entry level lainnya. Kalau teman-teman lihat semuanya serba minimalis di sini. Kita lihat slot memori cuma 2, ada 2 slot memori, terus VRM-nya kalau saya lihat di website-nya fasenya 6+1+1 dan tanpa heatsink sama sekali ya. Juga ada M.2 NVMe slot juga tanpa heatsink pendingin, nggak ada apa-apa lagi yang istimewa. 16 kali PCI Express 1 biji, yang 1 kali PCI Express 1 biji. Terus kita lihat back panel-nya, biasa banget, nggak ada yang istimewa. Ada yang lucu sih, masih ada PS2 ya. PS2 itu untuk koneksi mouse keyboard zaman dulu ya. Mungkin sebagian dari kalian udah gak ketemu mouse keyboard PS2. Desak VGA card, HDMI, USB 3.0, RJ45, audio port. Ya, layoutnya biasa banget seperti halnya motherboard entry level lainnya. Oke, ini adalah chipset yang lebih rendah dari B660. Jadi kalau kemarin kita nguji chipset B660 dari video singkat kemarin juga banyak banget yang nanya teman-teman, gimana kalau H610 kira-kira harganya berapa, performanya gimana kalau dibandingkan B660, ada isu throttling atau tidak. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas itu secara singkat dan padat. Oke, selanjutnya kita akan bandingkan dulu spesifikasi teknisnya. H610 ini kalau kita bandingkan dengan B660 kira-kira apa aja bedanya. Ya, kalau di B660 tidak bisa overclocking prosesor, CPU, sama. Di H610 juga nggak bisa. Kalau di B660 bisa overclock memory, di H610 udah nggak bisa. Jadi itu perbedaan yang cukup esensial ya. Di B660 bisa OC memory, di H610 nggak bisa. Cuman dari spesifikasi teknisnya saya baca kalau H610 support sampai DDR4 yang 3200MHz. Kalau yang versi DDR5 juga harusnya ada limitasi ya, tapi saya belum tahu persisnya berapa. Perkiraan saya sekitar 4800MHz. Oke, selanjutnya apalagi? Kalau di B660 support PCIe Gen 4 untuk storage, kalau di H610 cuma support PCIe Gen 3 untuk storage-nya. Jadi NVMe Gen 4 kalau dipasang di H610 hanya akan kebaca Gen 3 doang. Ya, selanjutnya apalagi seperti halnya ketika kita bandingkan Z690 dengan B660, ada beberapa reduksi pengurangan dari seperti DMI LAN, PCI Express LAN, USB port, dan SATA. Jadi kalau menurut saya yang paling esensial itu ya tidak support Gen 4 PCI Express LAN, storage PCI Express, dan yang kedua tidak bisa overclocking memory. Oke, kita akan coba ini dengan 12400, habis ini langsung aja kita coba. Kita akan lihat performanya bagaimana kalau kita bandingkan dengan chipset B660 dan Z690 dari data pengujian kita sebelumnya. Kenapa kita nggak pakai Core i3-nya aja nih 12100? Yang pertama, barangnya belum sampai-sampai. Yang kedua, kalau kita ingin nguji throttling, menurut saya dengan desain VRM sesederhana ini aja, kalau 12100 saya rasa masih cukup ya. Karena kemarin di Alpha Jonathan di Jagat TV juga udah nguji 12100. Dan ngukur langsung di EPS 12 voltnya di sini ketika di load pakai R23 Sinebase, kebutuhan konsumsi daya sih cuma sekitar 80 watt aja. Saya kira VRM sesederhana ini pun sudah masih cukup menghandle kebutuhan daya segitu. Makanya kita pakai 12400 yang secara core lebih banyak dan harusnya secara konsumsi daya juga lebih besar. Apakah akan ada isu throttling? Apakah VRM yang tanpa heatsink pendingin ini sanggup? Kita akan lihat habis ini. Kita akan benchmark beberapa CPU intensif aplikasi dan kemudian kita bandingkan hasilnya dengan beberapa data dari motherboard-motherboard yang B660 dan Z690. Yuk kita coba.
Sudah kita lihat hasilnya, dan secara umum kita bilang sama. Ketika kita pasang Core i5-12400F di H610, B660, Z690, kita lihat tadi skor benchmarknya kurang lebih sama. Ada perbedaan sedikit-sedikit yang kita masih bisa toleransi dan kita generalisir sama. Jadi menurut saya memang dari Rocket Lake Processor-nya sendiri memang sudah oke banget desainnya ya. Jadi mereka sudah merancang dengan sedemikian rupa sehingga power package-nya itu bisa lebih rendah dan konsisten. Kita lihat, kita tadi uji dengan 12400F dan saya coba cek suhunya juga di sini tidak panas-panas banget. Memang saya cek manual, saya pegang ini nggak terlalu panas kalau kita load aplikasi full CPU intensif ya. Iya, kita lihat bahkan dengan VRM desain yang sederhana seperti ini tanpa pendingin pun dengan 12400 yang 6 core dan full load itu masih oke. Nggak ada isu throttling sama sekali. Clock prosesornya stabil, tidak ada drop clock prosesornya, jadi juga performa tidak tereduksi. Kita lihat skornya sama aja dengan kita menggunakan motherboard-motherboard yang chipsetnya lebih tinggi. Jadi ini mungkin untuk sebagian dari teman-teman yang masih menganggap kalau kita menggunakan motherboard dengan chipset high-end itu bisa meningkatkan performa, nggak selalu benar ya. Apalagi kalau kita menggunakan prosesor-prosesor yang memang secara multiplier lock ya, jadi nggak bisa ditweaking secara prosesor, kondisinya default-default aja, menurut saya pribadi itu tidak akan ada perbedaan performa sama sekali. Even kita menggunakan Z690 untuk prosesor yang sama, misalkan ini ya 12400F. Ya, terus bagaimana kesimpulannya? Ya, ini jadi alternatif yang sangat menarik banget buat teman-teman yang ingin upgrade atau ingin nge-build PC baru dengan Alder Lake dan budgetnya terbatas. Karena dengan motherboard, oh iya kita belum info harga ya. Ini info harganya di market ini SRP-nya harusnya di angka 1,6 juta sampai 1,7 juta. Jadi ini pasangan yang menarik banget untuk disandingkan dengan Core i3-12100, Core i5-12400F. Tapi tetap saya tidak menyarankan menggunakan yang di atas 12400F ya. Saya belum coba, jadi saya belum bisa merekomendasikan. Ketika ada e-core-nya kira-kira gimana enggak desain yang VRM seperti ini. Apakah aman atau sanggup menghandle 6 core plus 4 core e-core ataupun 8 core Core i7-nya. 8 core plus berapa tuh Core i7? 8 plus 4 ya? 8 core plus 4 e-core, saya belum bisa merekomendasikan karena saya sendiri belum coba. Cuman sampai ke level 12400F yang cuma 6 core 12 thread polos aja tanpa e-core, saya masih bisa merekomendasikan ini. Ketika teman-teman masih bisa memaklumi beberapa reduksi fitur yang kita tadi sebutkan di awal kalau kita bandingkan dengan B660. Tidak bisa OC memory, DC Express storage-nya cuma bisa Gen 3 aja. Ya, itu yang kita bisa sampaikan di video kali ini. Kalau H610 ini pertama harganya murah, terjangkau. Mungkin akan, ya pasti jadi yang paling terjangkau ya untuk chipset Alder Lake ya. Karena Intel nggak punya chipset di bawahnya ini lagi. Yang kedua, secara performa oke, tidak ada perbedaan untuk dibandingkan dengan B660 maupun Z690. Tidak ada isu throttling ketika kita pasangkan dengan 12400F ya. Kita nggak tahu yang di atasnya, saya belum nyoba ya. Tidak ada isu throttling ketika kita load processor 12400F ini dengan aplikasi yang CPU intensif. Yang saya mention di video sebelumnya juga, 11400 saja ada isu throttling gitu, dengan B560 entry level. Ini enggak, H610, 12400F, so far aman. Ya, itu mungkin video singkat yang bisa kita sampaikan pada episode kali ini. Moga-moga aja bisa menginspirasi, bermanfaat, dan tentunya berguna buat teman-teman. Kalau merasa ini manfaat, bisa di-sharing. Terima kasih yang sudah bersama Jabar Media. Terima kasih yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam istimewa dari Jogja.